Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan, alhamdulillah hari ini Daeng kemarin jadi jadwal di apa namanya Bandung. Udah rapi. Hari ini saya lagi di Cianjur. Saya mau kepo-kepo ini salah satu lapak sahabat kita yang ada di sini dan kebetulan memang beliau ini spesialis poles juga Pak ya. Nah, ini Kak. Jadi di sini mau poles ya tuh. Tapi ada juga beberapa pilihan nih. Pilihan batu-batu akik beliau dan juga permata yang akan coba kita perlihatkan ke teman-teman. Jadi referensi tukang poles yang ada di Cianjur ya, karena sejauh ini saya belum pernah review tukang poles yang ada di Cianjur ya, hanya ada di lapak beliau nih. Jadi kalau mau poles atau mau beli ketan, ada juga banyak ketannya, atau mau beli cincin yang udah ada batunya langsung aja Pak. Seperti apa keterangan ini kita langsung update aja nih. Tuh nih kita akan coba update. Nah kalau mesin kita ada tuh, mesinnya ada. Nah ini kita mau lihat nih. Gimana Pak, sehat Pak ya? Ya. Sehat ya? Sehat. Boleh nih kita review nih? Iya, iya. Nih kita akan lihat koleksi beliau nih. Tuh. Nah, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak Jaja. Pak Abah Jaja ya. Tuh, Abah Jaja. Jadi kita sekalian kenalan maksudnya ya. Nih. Nah, Abah Jaja ini owner dari lapak yang akan kita review hari ini. Ini pagi-pagi banget saya datang Pak ya? Iya. Kenapa? Karena saya nyari kopi gratis. Ternyata udah disiapin sampai goreng-gorengan juga ada tuh. Jadi di wadah beliau ini itu dijadikan sebagai wadah silaturahmi Pak ya. Jadi teman-teman bisa datang boleh sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Bahkan beliau juga ada warung yang teman-teman bisa beli kopi dan lain-lain atau beli apa, kita ada lengkap lah ya. Tapi apa namanya workshop kita ini kita buka dari jam berapa Pak? Jam 6. Jam 6 ya, ya. Subhanallah tuh coba biasanya sampai orang siang. Sore. Sampai sore ya? Iya. Siap tuh teman-teman. Nah, ternyata beliau buka dari pagi karena rezeki itu biasa pagi-pagi banget datangnya ya. Pagi-pagi. Nah, jadi kita lebih awal bukanya. Nah, iya. Izin Pak kita coba review dulu nih Pak satu persatu ya. Boleh tahu estimasi harganya dari berapa nih Pak? Ini kan 60. Hah? Masa? Ini Ruby juga 100. Dari 60 ribu? Iya. Murah banget. Jadi di kotak-kotak ya. Ini harga dari 60 ribu ke atas ya? Iya. Oke. 60 ribu ke atas loh ini. Iya. Wih cakep nih. Ini kayak apa ya? Kurung kalsedon ya? Ini kalsedon ya. Ikatannya unik juga nih ringnya. Kalsedon. Kalau poles berapa Pak satu? Kalau poles 25. 25 ya? Iya. Oke. Tuh teman-teman biaya poles 25. Nah, kalau untuk ini kan kita ada ring baru nih. Alpaka dop nih kayak perak gitu. Jadi alpaka rasa perak. Ini satunya kita kasih berapa Pak? 40.000. 40.000 itu sudah include pasang. Oh iya. Ah, tuh 40.000 sudah mau pasang. Saya baru lihat loh ini Pak alpaka bisa begini. Kayak perak nih. Jadi alpaka rasa perak. Iya. Biasanya kalau kualitas begini tuh memang pengrajinnya awalnya tukang perak. Iya. Ya, jadi disesuaikan sama beliau mau yang perak atau yang alpaka rasa alpaka. Perak. Jadi peraknya iya. Juga ikut. Siap-siap, 40 sudah sama pasang ya. Nah kita lanjut lagi nih batunya nih. Tiap hari buka Pak? Apa tiap hari ya? Hari, ya? Kita buka tiap hari nih di sini nih. Teman-teman bisa langsung merapat aja, khususnya teman-teman yang lagi di Cianjur. Ini patokannya apa sih Pak? Cianjur mana ini? Cianjur Cugenang. Cugenang? Iya. Oke. Kampung Gunung Lanjung. Kampung Gunung Lanjung. Lanjung, oke. Kampung Gunung Lanjung. Patokannya apa tuh ini? Ada apa ini? Restoran Saung Kawi. Saung? Kawi. Oh itu tuh, itu saung tuh bawa tuh. Saung Iya tuh. Saung Awi ya. 88 Cianjur tuh patokannya. Restoran itu ya maksudnya. Tuh patokannya di situ kalau teman-teman mau datang. Biar nggak nyasar kemana-mana maksudnya. Tapi sejauh ini ada nomor nggak Pak yang bisa kita hubungin kalau teman-teman mau kesini biar nggak nyasar dia? Kan, iya kan biasanya kan pasti bisa nggak lokasinya di mana Pak? Saya mau main ke tempat Bapak pasti minta nomor mereka biar nggak nyasar. Nih teman-teman, jadi harga batu kita dari harga 40.000 ya.
ada bacan, ada geobelimbing, ada teratai. Ini teratai ini. Harga dari 40 ribuan ya. Ini lapak batu akik Cianjur. Tukang poles juga, jadi spesialis poles beliau ini, cakep. Ini batu apa ini? Oh, ini giok belimbing. Banyak pilihannya. Ini ada lavender. Ini lavender apa amet kecubung? Iya, lavender. Lavender. Oh ya, sebentar. Nah, untuk teman-teman yang pengen ke sini, ini kontak personnya ya. Bisa di 0877 1498 9902. Iya. Nah, itu teman-teman. Nanti coba kita foto, nanti kita pasang di thumbnailnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa jenis pandan. Bu. Nah, ini enggak bisa HP-HP. Enggak bisa halau-halau doang. Oh iya, karena kan biasanya teman-teman mau ke sini, mau beli batu kan patokannya kalau dia itu enggak tahu kan otomatis telepon dulu. Iya. Biar enggak nyasar. Iya. Enggak apa-apa, telepon aja enggak apa-apa. Ini ada lumut. Soalnya di sini jarang, Bu. Untuk batu akik itu jarang. Ya, jarang. Ya, saya pengen tempat ini rame. Iya. Kenapa? Rame. Karena saya dapat gorengan. Karena iya. Harapannya kan gitu. Kalau saya mah cuma butuh doa, enggak minta macam-macam, doanya aja udah cukup. Iya, kalau saya sehat kan saya bisa sering main. Iya, ini kalau di sana bisa 60-an ini. Dijual sama mereka 60-70. Di Jakarta mah belum ada. Belum ada? Belum. Surabaya sih. Iya. Belum ada di sana mah. Ini lavender, lavender. Ini batu apa sih, Pak? Tadi saya bingung ini. Itu garu itu, Pak. Oh. Garu. Mirip ya. Batu petir. Mirip batu petir. Tapi dia garut ya. Oke, saya lihat tuh kayak batu petir ya. Saya punya batu petir warnanya hampir sama. Warnanya gitu ya. Iya. Tapi bening-bening banget. Bagus-bagus ini, Bu. Ini kalau di Rau Bening jualnya ini habis ini. Apalagi ini murah-murah. Bikinan Bapak sendiri. Nah, coba itu. Apalagi murah-murah begini, ah. Cakep batunya mah. Modalnya gede. Iya, betul. Oh, mudah-mudahan setelah rame penjualan, rame yang datang bisa buat modal tambah-tambah ini ya. Laborador. Ini jompong. Ini berapa yang gini? Kita kasih berapa? 50.000. Ah, 50.000 nih itu. Ini sama hasil buatan juga. Iya. Banyak. Oke, jadi teman-teman yang merapat ke sini bisa langsung hubungin aja nomornya tadi, bisa ya, itu ya. Telepon ya, bisa telepon ya, ya langsung ya. Karena pasti banyak yang tertarik ini karena unik-unik batunya ini juga nih. Nih lihat nih. Tuh. Ini kayak bacan. Bacan. Albino. Bacan. Ini juga. Virus apa bacan ya? Bacan. Antik-antik nih batunya nih. Nah, teman-teman untuk yang mau kesini nomornya ini nih, bisa dilihatin lagi, Bu, nomornya, Bu. Langsung aja. Nih, oh ini merah siam ya? Siam, Pak. Oh, nih siam nih. Harga kita di sini harga dari 40.000. Terjangkau. Nih ada anggur. Ada biduri bulan. Oh, ini juga nih, ada lagi nih. Tuh. Nah, maaf, Pak.
Nih. Ini Marjan. Dibikin kotak ya. Ya, kotak. Marjan. Marjan ya. Yang bulat. Marjan loh, ini ada Marjan di sini. Ini apa? Fosfor. Fosfor. Nah, ini. Oh iya. Ini fosfor nih jarang ada nih. Tuh. Yang kemarin nanya fosfor ada juga di sini. Ini apa? Itu yang Yaman. Yaman. Nih Yaman nih ukuran kantoran. Aceh nih. Aceh. Belimbing Aceh. Ini bacaan apa apa nih? Itu Aceh. Aceh ya. Iya. Dari. Dari ya. Ini bacaan. Bacaan apa Garut nih? Bacaan. Oh bacaan Doko ya. Bacaan juga nih, dibentuk kayak tetesan air ya. Bacaannya bagus nih. Ini ada Combong Yaman. Yaman ya. Berapa ini kita kasih? Ini 100 ribu. Tuh, ukuran kantoran tuh yang nyari ya, ukuran kantoran. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin nomornya aja. Dibuka lagi. Nah, ini nomornya. Nih, teman-teman bisa langsung WhatsApp nomornya nih. 0877 1498 9902. Tuh. Dengan Pak siapa tadi? Pak Jaja. Pak Jaja ya, Abah ya, Abah Jaja, Abah Jaja. Oke Abah, makasih banyak sudah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review semua koleksi ini bisa barokah dan mendoakan Abah biar banyak yang datang. Ya kan? Karena kan biar bagaimanapun ini kan banyak yang bagus-bagus nih yang kemungkinan teman-teman butuhkan. Bahkan kalau mau koleksi ini juga dari kita lengkap ya. Ada titanium, ada alpaka. Yang menarik ini nih, alpaka dop nih masih jarang nih. Yang mau moles juga bisa langsung datang ke sini tuh. Oke Abah, sehat selalu. Mudah-mudahan channel saya bisa bantu Abah biar makin rame ya. Iya. Oke, siap. Oke Abah, makasih banyak juga supportnya nih. Oh, banyak. Oke, sahabat yang tadi sering kita di lapak Abah, mudah-mudahan review ini bisa menjadi awal silaturahmi buat teman-teman untuk berkunjung ke sini. Dan tentunya kita doakan Abah dan saudara dalam sehat. Oke, salam satu Binadang. Salam penutupan Cimelayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.